Selamat siang, menjelang sore, Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sampit, Bapak Yunan Syahada, dan Ibu Wiwit, Kepala Bidang Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Ketua KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068, Bapak Haji Suprianto, SEMM, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai acara, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk rangkaian acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sampit kepada Bapak Yunan Syahada, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adi. Dari suara saya akan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Pertama-tama yang terhormati Pak Haji Suprianto, Bapak Ibu, Bu Isna, Pak Mas Yusuf, serta Bapak semuanya yang tidak bisa sebutkan namanya, Ibu Wid, selalu Kepala Bidang, Mas Adit, Mas Glenn, ya, Mas Satrio. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Senin, sore ini, kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahim, yang alfakar, sehat alfiat, atas karena rahmatnya yang kaya Allah. Kita kalinya selalu kita bersyukur. Jasa keuangan, yang bantu teman-teman, kita bisa bersinergi, mudah-mudahan mahasiswa ini nanti bisa bermanfaat barokah untuk kita semua. Tak lupa salam dan salam kita berikan kepada manusia agung, hingga Nabi besar Muhammad SAW yang kita nakan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, Haji, Adina, pada hari ini, sore ini, seperti yang mungkin kita sudah akibatkan seluruhnya, ya, kita bisa bersatu dan kumpul, nanti kita bisa mendatangani bersama ini, ya, dan mungkin nanti kita bisa memberikan kabaran sekilas, ya, terkait dengan apa sih program BPJS dan kerjasama sinergi ini apa sebenarnya dan manfaatnya untuk apa untuk kami selaku pemerintah, mungkin untuk Pak Haji dan tim dan untuk masyarakat khususnya pada umumnya. Jadi hari ini nanti kemudian pelajaran untuk penandangan tentang sistem keagenan korporasi. Jadi Bapak Ibu yang sampaikan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan direksi kami nomor 13 dari 02 dari 04 2022 tentang sistem keagenan terbaru. Jadi sistem keagenan terbaru ini ada dua, ya, sistem keagenan lewat komunitas dan sistem keagenan lewat korporasi kita bersama dengan jasa keuangan non perbankan. Jadi Bapak Ibu di tempat di kalau yang di kota-kota sudah banyak bersama model Ventura, kemudian BLBP, BLBKK, koperasi, kita bekerja sama, mensinergikan. Ya, artinya apa? So dengan istri presiden bahwa program jaminan sosial ini, ya, sebisa mungkin sampai ke masyarakat paling bawah. Nah, mudah-mudahan bersama kami dengan BMD, ya, yang disampaikan bisa membawa barokah, ya, manfaat untuk kita semua. Mungkin kita dulu nanti, ya, nanti lebih jelasnya kita ada sesi tanya jawab dan kita sesi untuk memberikan semacam sekilas info tentang apa BPJS dan mekanisme seperti apa kerjasama ini. Ya, dari saya itu mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunan. Selanjutnya sambutan dari Ketua KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068 pada Bapak Haji Suprianto SEMM, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah yang kami hormati Bapak Inan Syahada, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Waringin Timur atau di samping. Ibu Kabid, ya Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Bibit yang kami hormati juga dan teman-teman dari BPJS. Sebelum saya sampaikan apa yang diharapkan pada sore hari ini, saya bawa rombongan banyak Bapak. Biar kenal gitu ya, yang bersangkutan dan ahli waris tentunya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ke depan tentang kerjasama ini bisa juga menjadi motivasi teman-teman untuk memahamkan tidak saja bekerja di BMT, di koperasi kita ini hanya sebatas pada apa yang Anda hadapi pada saat ini, tapi bagaimana kemaslahatan itu bisa lebih luas. Itu intinya ya, bisa lebih luas. Kalau selama ini mungkin teman-teman hanya dihadapkan pada bagaimana menganalisis daripada pembiayaan, perorangan dan sebagainya, hari ini teman-teman akan mulai diajari nih bagaimana bermanfaat bagi orang lain dengan apa program perlindungan dari jam sostek tidak ada tempat. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sih mudah-mudahan kerjasama tentang sistem keagenan korporasi ini bisa menjadi berkah bagi kami juga bagi BPJS. Terima kasih, ada kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri berita-beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yaitu penandatanganan PKS keagenan korporasi antara BPJS Ketenagakerjaan Sampit dengan KSPPS BMT UB Sutra Unit 068. Mungkin untuk Pak Yunan dan Pak Haji Suprianto bisa maju ke depan. Mungkin selanjutnya dari pihak BMT ke ahli waris. Oh iya, terima kasih.